Armadanya masih cukup keren, kacanya pun masih utuh, belum pecah-pecah ya, masih bagus juga. Dipper atau sapu air kaca ya, masih ada semua dua-duanya. Ini spion pun masih sangat kuat ini. Ini spionnya masih ada. Coba kita lihat ke dalam seperti apa interior Elf Isuzu ini. Bodi masih sangat utuh ya, sama sekali belum ada kropos, belum ada pecah-pecah, masih sangat bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya dengan saya, channelnya Bang Nawawi. Dalam kesempatan kali ini ya, saya sekarang ada di depan mobil Isuzu Elf ini ya, seperti ini mobilnya di belakang saya. Aku lihat tadi itu masih lumayan keren, masih lumayan sehat. Kalau nggak salah armada ini itu tahun 2004 dia mau dijual, tuh di belakang saya nih. Ini tahun 2004, dia bukan long ya, ada 95 PS intercooler turbo Elf. Ini bagus sekali ya untuk para travel atau yang suka ngambil penumpang ya, dari kota ke kota atau dari kampung ke Jakarta. Ini bagus sekali nih mobil nih. Misalkan Anda penasaran dengan mobil ini atau komen di bawah video saya, mengetahui tentang armada ini, nanti bisa salurkan sama ownernya, nanti minta berapa, atau Anda minat nanti terus nego berapa, nanti saya bisa salurkan. Armadanya pun sangat lumayan keren. Jadi sebelum itu jangan lupa like, subscribe ya, wah, notifikasi tentang video-video terbaru dari saya. Di depan saya ini ada satu unit armada Isuzu. Dia sejenis untuk travel ya, atau minibus Isuzu 95 PS turbo intercooler Elf. Ini armadanya pun cukup bagus. Ini mau dijual ya. Misalkan Anda minat, silahkan komen di bawah video saya untuk mengetahui tentang armada Elf ini, Isuzu 95 PS turbo intercooler. Mobil ini tahun 2004. Dia bukan long, ya, minibus atau Elf ya, biasa, bukan long. Yuk kita lihat ke dalam seperti apa interior mobil Elf ini ya. Nomor polisi B8775KM 2019, di 2004. Armadanya masih cukup keren, kacanya pun masih utuh, belum pecah-pecah ya, masih bagus juga. Dipper atau sapu air kaca ya, masih ada semua dua-duanya. Ini spion pun masih sangat kuat ini. Ini spionnya masih ada. Coba kita lihat ke dalam seperti apa interior Elf Isuzu ini. Bodi masih sangat utuh ya, sama sekali belum ada kropos, belum ada pecah-pecah, masih sangat bagus. Oh, lihat, masih lumayan oke. Ini tayar juga racingnya masih bagus ya. Yuk kita masuk. Ini ya, tepi-tepi masih sangat kencang ya, masih kuat, belum ada kebocoran kayak. Kayaknya ini belum ada kebocoran, karena kalau lihat dari sela-sela ini, kaca ini masih sangat kencang, masih sangat bagus. Nih juga nih. Ini kaca selorok, masih kaca selorok ini. Nih, masih
Coba yuk kita lihat ke dalam seperti apa Isuzu Elf ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini ya, seperti ini dalamnya. Yuk kita lihat depan. Ini tempat duduk pun nggak tahu ya, dibuka-buka seperti ini. Mungkin lagi nggak tahu di apakan. Coba kita lihat ke depan. Tuh kemudi juga mesinnya. Tuh dashboard depan. Tuh samping power window, ada power window-nya. Ih, masih sangat bagus ya. Lihat dari atas tuh. Itu setirannya ya. Speedometer masih ada semua. Ini pesreneng di sini. Tempat duduk, coba kita lihat belakang. Oh, tempat duduk sudah ada yang lepas. Itu atapnya. Kalau ini tempat duduk bisa masuk sekitar 18 orang. Ini AC di depan aja, ini AC-nya tuh. Oh. Over. Double blower. Atas double blower. Di belakang nggak ada AC. Dia pakai kaca selorok ya, kanan kiri. Pakai kaca selorok semua. Lantai masih bagus, ini tempat duduk ya. Ini kalau dimasukin bisa masuk sekitar 18 atau 16 orang masuk. Ini double blower-nya ya. Ini pintu. Yuk kita lihat bodi belakang. Tutup. Nih, bodi belakang nih masih bagus nih. Lampunya masih utuh semua tuh, masih sangat bagus ini. Tayarnya juga. Ini letak minyak solar ya sebelah sana ya. Aku nggak mau ke sana karena kotor. Ini pintu belakang. Coba lihat. Nah ini nih masih bisa dibuka. Wih, berat sekali nih. Tapi bisa dibuka nih. Coba kita lihat bawahnya. Ya, armadanya ya sangat keren, lampunya masih bagus. Ini untuk travelan ini sangat bagus ya. Yang minat Anda silahkan komen di bawah video saya. Nanti bisa saya salurkan ya sama ownernya. Nanti mintanya berapa? Nanti bisa dinego berapa? Ini kalau keadaan sasis atau bodi itu masih bagus ya. Atau tahunnya 2004, bukan long bodi biasa ini, Elf dari Isuzu. Nah itu kelihatan jelas. Itu saja pemirsa video dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam YouTuber Indonesia, salam Bang Nawawi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.